DPD LDII Manokwari bekerja sama dengan Polres setempat menggelar vaksinasi massal. Kegiatan tersebut diikuti warga setempat dengan menyalurkan 120 dosis vaksin. Dalam kesempatan tersebut, Kasat Binmas Ibtu Arif Fauzan atas nama Kapolres Manokwari mengapresiasi peran aktif pengurus DPD LDII Manokwari. Menurutnya, partisipasi masyarakat sangat penting dalam mewujudkan herd immunity atau kekebalan komunitas. Mengucapkan banyak terima kasih atas terselenggaranya kegiatan vaksin di kantor LDII Kabupaten Manokwari. Harapan kita, semoga masyarakat, adik-adik kita, saudara kita mendapat herd immunity, kekebalan tubuh dalam dirinya, sehingga tidak terdampak, tidak tertular oleh penyakit virus COVID-19. Kegiatan yang dilaksanakan di halaman Sekretariat DPD LDII Kabupaten Manokwari tersebut merupakan kedua kalinya setelah tahun 2022. Menurut Ketua DPD LDII Manokwari, Soleman Paputungan, peserta vaksin berjumlah 120 orang. Vaksin yang digunakan adalah Sinovac untuk 10 orang, Pfizer untuk 96 orang, dan Sinopharm untuk 14 orang. Petugas yang membantu vaksinasi berasal dari Dokes Polda Papua Barat. Klik like jika menyukai video ini. Dan subscribe untuk mendapatkan berita terbaru dari LDII TV. Alhamdulillahi jazakumullahu khairah telah menonton.